Tinggal dijumlahin aja semuanya. Ini kan soal gampang. Masa kamu gak bisa? Gue ngerti kok. Tadi mah cuma acting aja. Sebenarnya gue itu pinter banget matematika, apalagi pas SMP. Cuman pas SMK aja gue pura-pura bego. Tapi keterusan. Lu udah ngapain belum buat besok ulangan? Gusti, sumpah gue gak ngerti deh. Duh, lu nanya ke gue. Gue semalam habis nonton film India, ketiduran. Aduh, gimana sih lu? Kita tanya sama si Nopi. Hai, Nop. Lu udah belajar buat besok ulangan kan? Ajarin gue dong. Lu, kalau gue tanya jangan pelit ya. Emang ada ulangan? Nitip ya. Oke, bye. Di kelas nge-game, di luar juga nge-game. Aku segitu ngeboseninnya ya, Ai. Ya juga. Masih sayang aku gak sih? Masih. Kalau gitu, misalnya kamu disuruh ngelupain game atau aku, kamu pilih yang mana? Kamu siapa ya? Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Kalian tahu nggak kalau gue itu sukanya sama tahu isi doang sih. Kalau yang bukan isi gue nggak suka. Kalau gue tahu apa aja suka, tapi terbuka tempe. Kalau gue sih sukanya sama tahu sutra doang. Tahu-tahu lainnya gue nggak begitu suka, apalagi tahu dia suka sama yang lain. Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini.
Hey, Dit. Yanes. Dit, kita putus ya? Putus? Lah, kok kenapa? Aku pengen fokus belajar. Belajar buat UN? Belajar jadi pacar yang terbaik buat Roni. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Aiman, itu apaan? Tahu isi? Oh, gua tahu isi. Tahu aja ada isinya. Masa kan hati kamu enggak? Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Ada yang aku mau omongin sama kamu. Iya. Aku sebenarnya suka sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Aduh, maaf kak. Kita temenan aja ya. Maaf Yan, teman aku udah banyak. Kita jadiin aja yuk. Tapi kan pacar aku sudah banyak. Nanti susah ngobemnya. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Iya. Kaki kamu kok gitu? Gitu gimana? Bisa jalan? Bisa kok. Yuk, kapan? Kamu nih, Om. Mana plastisnya? Ini kak. Kenapa kak? Ada plastis model lain nggak? Kenapa emang nggak cocok ya? Iya, nggak cocok kayaknya. Coba diperjuangin aja dulu, siapa tahu cocok. Samping saya sudah ada Kak Romi di mana ia adalah pemenang Pramuka Berprestasi 2018. Ya Kak, bagaimana perasaan Kakak ketika menang di Pramuka 2018? Ya, senang sekali Kak, gak bisa diungkapin kata-kata deh. Oke, gak bisa diungkapin kata-kata ya. Kalau misalkan perasaan Kakak ke aku gimana? Hai Nok. Ya. Aku boleh gak jadi pacar kamu? Gak boleh. Ya udah sih, nanya-nanya aja dulu. Oh iya, gak apa-apa. Kamu milih ya? Bukan, aku cek dong. Kalau kamu? Aku? Apa? Dia mau cek.